warnanya. Katanya sayang sama Billy. Sayang sama Billy. Ini jas. Tapi ini bentuknya tengkorak tapi hitam, sudah menghitam. Kejadian-kejadian ini seharusnya ya. Your family, your dad. This is my dad. My dad just passed away. Tangannya ada di pundak kamu sekarang, tapi dia kalau lihat tangannya, dia itu your family, your yeah someone from your family, your dad. Tapi dia ngomong sesuatu gak? Nah, ini message, pesan tertentu. Enggak sih. Kamu berat gak kepalanya? Pusing, mual. Nih, makin. Soal tangan, OMG. God. Gile. Di tangannya udah ada di pundak kamu sekarang. Sebelah kanan, ini. Pegel. Rasanya pegel. Kayak ngilu gitu loh. Kayak mungkin pegel megang kamera kali ya. Tengkorak ya. Tapi ini jas. Okay. Ini jas. Tapi ini bentuknya tengkorak. Tanya Roy. Padahal kita lagi ngomongin boneka ya, Yulia. Tapi kita distract sama your family. Dia ngomong apa? Jadi aku lihat 2001. Oh, enggak. Belum. Papa belum meninggal. Kakak. Nah, enggak sih. Enggak sih. Nobody dies. Nah, 21. Kakak kamu namanya siapa? Hah? Kakak kamu namanya siapa? Diana. Karena ini laki-laki sih. Oh, iya. Enggak ada kakak laki-laki. No. Yeah. That's a man. Tapi bukan your brother. Kita balik ke Yulia lagi. Yulia, tunjukin lagi penampakan apa yang bisa kamu kasih lihat, Yulia. Aku foto ya. Aku foto. Bentar ya. Masang di dalam ruangan sini kamu ama oke kan? What? Aku pengen mereka ini lebih nyaman. Oh my god.
Yulia kalau misalnya Yulia tiba-tiba harus dibawa ke satu tempat gitu kan. Saya gue bawa pulang nih. Gitu boleh, kan. Boleh. Dia ngomong apa? Kau mau dibawa pulang dipinjam sehari gitu untuk dieksplor. That's a good. Masa gak ada korban ya? Gitu. Kalau mereka ada tendensi menyakiti gak sih, Roy? Kalau Roy kan gak bakal disakitin ya, karena Roy kan ini ownernya, ya, indigo. Kalau orang biasa gitu, dia bakal ada tendensi untuk nyakitin gak sih? Enggak sih, sebenarnya dia lebih mempengaruhi alam pikiran kamu iya, sih. Dia, ya. Okay. Dan dia lebih, kalau karakter dia ini lebih mempengaruhi, terus udah gitu dalam di atas ambang kamu gak sadar, mungkin kamu lihat fenomena-fenomena di alam pikiran kamu sendiri sebenarnya. Ngacak-ngacak gitu, memori datanya. Kayak gini ya, ini semua kebuka banget pintu gerbangnya, gara-gara kita mengundang ini. Jadi pintu spirit and soul-nya langsung kebuka besar banget. Oh iya? Di belakangnya Billy. Oh. Emang sih pusing sih kepala gue. Mungkin karena AC atau apa. Atau sih. Iya. Tapi dengan digelapin gini, jadi akan lebih ini ya. Lebih mudah ya. Lebih mudah untuk apa tuh? Mereka untuk mempengaruhi kita gitu. Something wrong. Masih ada di belakang. Okay. Kita lanjut ke next topic. I think we have to. Yeah. Ini kita benar-benar ini banget ya, ke distract dengan topiknya kamu. Ya tinggal satu boneka lagi, tinggal si Stella. Stella. Nah. Nyalain dulu, kalau nyalain mungkin hilang dia. Oke, that's good. Kau kenapa? Kenapa? Ini gue baru pertama kali ini sih. Oh. Oh, saya sudah sering. Oh, udah sering melihat Roy seperti ini. Maksudnya? Oh iya. Okay. Can I see your dad picture? Sing. Para gue rasanya pusing, berat, pusing. Lo nggak apa-apa? Bahu lo, mungkin megang kamera. Sekarang kita ke boneka yang terakhir. Stella. Stella. I think Stella. Oh. Yeah. No, yeah. Okay. Stella, kita ini lagi ya. Kamu kemarin ngambek juga. Sekarang enggak apa-apa kan? Coba. Yuk. Sedikit berat. Stella. This is Stella. Ini Stella. Okay. Nah, Stella, sejarahnya gimana? Sama ini toko antik juga dan online juga di salah satu ini kemudian didatengin dan Stella ini di bajunya aku ganti, jadi bajunya aku ganti warna hitam. Oh, tadinya warna apa? Agak sedikit warna apa ya, waktu itu white ya, white atau apa gitu deh, campur-campur warnanya, agak ada bunga-bunganya juga. Terus aku ganti warna hitam gitu, karena lebih bagus hitam energinya. Gitu, dan Stella ini tuh
Kemarin juga aku ajak syuting Karma, mm-hmm. gitu. Dan dia juga gak suka dengan banyak lampu kan, Stella. Stella ini lebih pendiam. Stella lebih pendiam tapi gak pemalu juga gitu. Stella bisa dieksplor. Ini lebih bisa banyak digali sih kalau Stella. Gitu. Kalau yang tadi Yulia tuh lebih black magic, lebih magically trick, magic trick ke dalam pikiran gitu kan. Dan dia bisa membuat data-data kamu kacau gitu di kepala. Mm-hmm. Dia agak kacau. Kalau yang ini karakternya tuh lebih friendly tapi agak lebih santai sih. Nggak yang kayak gitu-gitu. Nggak ada kekuatan untuk menyakiti. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu isinya? Yang isinya Stella. Seperti ini bentuknya. Kayak gini. Mirip exactly. Anak kecil. Dengan rambut panjangnya. Dia harusnya membawa boneka, tapi bonekanya udah aku buang. Karena wanita-wanita di sini harus dididik keras. Gak main boneka. Mainnya pisau. Tuannya aja yang main boneka. Iya, bener ya. Iya, justru iya. Mereka kan udah boneka. Jadi main boneka lagi menurut gua aneh. Jadi mereka, aku bekalin pisau biasanya. Nih, aku ambil pisau nih. Bener. Ada pisau, ada... Ya ada pisau juga ada ini tengkorak. Jadi itu mereka nggak boleh main boneka bar. Ini kan ada bawaannya, ada tasnya juga kan. Jadi mereka tuh harus mainnya pisau. Wanita itu nggak zaman main boneka karena dia juga udah boneka. Jadi aneh kalau boneka main boneka ya Stella. Bawanya pisau. Jadinya mainnya pisau tuh. Coba lihat belakangnya Stella deh. OMG. Rambutnya panjang ya Stella ya. Coba lihat deh. Tunggu bentar. Aku tinggalin kalian berdua di sini. Dan aku keluar sebentar. Enjoy with you guys. No, I'm not leaving. Tapi gue pengen kasih lihat something happening. Sebentar aja, 5 menit. Gue tinggalin handphone deh. Kalau ada apa-apa, lu bisa nelfon gue. Stellanya nggak kesini? Boleh, silakan. Tapi dengan rambutnya seperti itu. Gue tetap di belakang pintu kok, tenang aja. Gue pengen ini. Gue di sini kok, tenang. Nih, gue di belakang sini ya. Nah, gue di sini, tenang. Gimana, Ren?